Data science dibicarakan oleh banyak orang, tetapi belum tentu mereka mengenal secara dalam. Demand untuk para data scientist ini luar biasa besar. Persoalan bisnis apa saja yang bisa diselesaikan lewat data science? Apa sih data science itu? Tentunya kamu sering mendengar istilah data science data science dibicarakan oleh banyak orang, tetapi belum tentu mereka mengenal secara dalam, bahkan dari ujung ke ujung. Data science merupakan ilmu mengolah data yang menggabungkan tiga skill, yaitu skill programming, skill statistik, dan skill bisnis. Nah, demand untuk para data scientist ini luar biasa besar. Terlebih dengan lahirnya internet mobile yang luar biasa sangat pesat. Tahun 2005, dunia diperkirakan telah memproduksi 130 exabyte data atau setara dengan 130 juta hard disk eksternal sebesar 1 terabyte. 15 tahun kemudian, atau di tahun 2020, diperkirakan data yang terproduksi sebesar 41 ribu exabyte atau 41 miliar hard disk eksternal satu terapi. Kita akan berjuang bersama-sama menapaki jurni bersama-sama, dan aku yakin apabila kamu mengikuti kursus ini dengan benar dan dengan sungguh-sungguh akan mengubah hidup kamu. Kenapa? Karena seorang data scientist akan memiliki sense mengolah data dengan baik, sehingga ketika kamu diberikan persoalan bisnis oleh atasan kamu. Kamu bisa mengatasi persoalan itu secara lebih terstruktur dan baik. Persoalan bisnis apa saja yang bisa diselesaikan lewat data science? Setiap industri memiliki persoalan yang berbeda-beda, dan aku memberikan kamu contoh di lima industri yang berbeda. Industri yang pertama yaitu industri perbankan, industri yang kedua industri retail atau grocery. Industri yang ketiga, industri asuransi, industri telekomunikasi yang keempat, dan sektor pemerintahan yang kelima. Untuk industri perbankan, contoh persoalan data science adalah kredit scoring, verifikasi identitas, dan juga identifikasi fraud. Untuk industri retail atau grocery, persoalannya lebih menarik, seperti rekomendasi produk, segmentasi pelanggan dan juga campaign analisis. Untuk industri asuransi, contoh persoalan data science seperti scoring untuk nasabah baru atau prospek nasabah baru dan juga identifikasi fraud. Untuk industri telekomunikasi bisa digunakan untuk churn prediction dan juga digunakan untuk fraud detection serta data monetization tentunya. Untuk sektor pemerintahan, data science bisa digunakan untuk membuat beberapa report statistik, pengambilan keputusan strategis dari pemerintah dalam sektor transportasi publik, smart city, maupun sektor pariwisata.